Halo guys, kembali lagi di channel Bradwas dan kembali lagi di Spec Ops Covert Assault. So, hari ini kita akan lanjutkan lagi ya misi kedua kita, dan kita udah memasuki fase ketiga. Dan kemungkinan besar ini fase terakhir guys, jadi kita lihat aja. Gak tahu sih fase terakhir apa enggak, cuman kita mainkan dulu aja. Oke, masih misi kedua, oke. Oh ya, ada gambar tank sama jembatan. Destroy the T-70 itu nama tanknya ya. Disarm explosive, oke. Load in the zone, right to the zone, anjir. Ya intinya kita akan menyerbu ya. Dan kemarin kita kehilangan satu pasukan. Ya ampun. Cuman ya sudah tidak masalah. So, kita akan menggunakan sniper plus rifleman. Oke. Harus menghancurkan tank cuy, menghancurkan tank terus apa, jadi kayak ada peledak di jembatannya, kita harus ngilangin itu juga. Terus habis itu sama apa tadi, oke, let's go. Sama terus habis itu kita menerjang masuk ke daerah seberang, let's go. Dan kita amankan daerah seberang ya kalau nggak salah. Oke, langsung aja. Anjir. Apaan tuh? Ini malah ledak, anjir. Ini tank yang kita hancurin kemarin. Oke, ini ke arah mana nih, guys? Itu tuh ke timur berarti harusnya ya. Jadi ke sini. Oke, anjir. Suaranya, cuy. Gue nggak tahu guys gimana guys untuk menghindari, kayaknya ditembakin tank deh ini. Itu tanknya ya. What? Dia nembak temennya sendiri. Ini nggak akan nembak kita kan guys, apa gimana? Anjir. Ya Allah, kenapa mati? Ya ampun, temennya tolol juga guys mati gini. Ambil-ambilin lah. Ya Allah, ini mah kebodohan temen kita anjir. Disarm, kita ambil-ambilin guys temennya. Kok bisa loh? Oke, eliminate BMP to end gun emplacement. Oke, juga kita harus hancurkan itu. Tapi tadi kita udah sempet tembak-tembaknya, udah sempet kita bersihin, jadi harusnya aman guys, tinggal kita ledakin doang. Padahal udah lari jauh loh kita, emang kocak anjir. Nggak hancur gitu cuy. Ini gimana nih maksudnya? Gun emplacement tuh yang mana anjir? Ada penyak-penyak sih tapi. Inikah maksudnya adik-adik? Nggak yakin sih, cuman kita coba dulu aja. Kita cuma buat 3 pula, teman kita mati cuy.
apa masuk ya guys, masuk aja coba. Ya kan nggak ngaruh gitu cuk, tapi kok gambarnya ke situ ya, coba masuk berarti ya. Nggak bisa ngambil bom lagi, sayang banget anjir. Hampir mati dah, anjir. Untung masih punya medkit. Oh itu. Mati dong. Oh nice, berhasil. Wih, tapi ini masih pas belum lanjut guys. Tapi kok itunya tandanya kok kesana anjir, tapi udah berhasil ya. Atau mungkin mungkin tanknya itu niatnya developernya, niatnya pembuat gamenya buat yang terakhir, tapi kita malah hancurin tanknya duluan. Tapi ya sudahlah, intinya sudah kelar, sudah berhasil, dan belum muncul helikopternya. Jadi kemungkinan mungkin akan ada fase satu lagi guys. Wow, berarti akan ada 4 fase mungkin di misi kedua ini ya. Lumayan padat juga. Dan sayang banget teman kita mati satu ya, gara-gara kebodohan dia. Padahal kita udah kabur, udah lari jauh, masih bisa-bisanya kena ledakan ya. Cuman ya sudah, tidak masalah. Yang penting sudah kelar, dan next kita hanya akan ada sisa 3 orang ya. Cuman harusnya cukup lah ya. Oke. So kita lihat aja besok kita akan ngapain lagi. Sampai jumpa besok guys, and have a good day. Bye bye.